Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Zainur Rahman di liputan Rihla Ramadan Santri. Pemirsa, pada malam hari ini selenggarakan ikhsas bersolawat dalam rangka penutupan kegiatan Suprayun Iswas dan penutupan Rihla Ramadan Santri Rayun Ikhsas Banyuwangi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan acara penutupan Rihla Ramadan Santri Rayon Ikhsas Banyuwangi Putri periode 2021-2023 sekaligus juga penutupan kegiatan Suprayun Iswas berjalan dengan tertib. Acara penutupan tersebut dirangkai dalam acara Ikhsas Bersolawat yang bertempat di lapangan sepak bola Tawang Alun RTH Alesrejo, Desa Alesrejo, Kecamatan Wongsrejo, Banyuwangi, yang diiringi oleh Majelis Ratib dan Solawat Habibus Salam Banyuwangi. Alhamdulillah kegiatan ini sukses juga berkat kontribusi besar dari para alumni khususnya di Kecamatan Wongsrejo yang telah bahu-membahu dalam menyiapkan segala sesuatu terkait persiapan acara malam hari ini. Ikhsas bersolawat malam hari ini juga bukan hanya bekerja sama dengan alumni tapi juga dengan pemerintah Desa Alesrejo dan pemerintah Kecamatan Wongsrejo. Alhamdulillah semuanya berjalan sukses karena semuanya saling ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, harapannya ketika mereka pulang di bulan Ramadan dengan kegiatan Rihlah Ramadan Santri ini, kami berharap bahwa mereka di dalam melaksanakan kegiatan ini bisa membawa visi misi pesantren, membawa syiar pesantren di bulan Ramadan ini dan juga mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Selain sesi pemberian hadiah kepada para pemenang lomba takbir bernada, juga ada pemberian santunan kepada anak yatim dan para duafa. Bersolawat bersama yang dipimpin oleh Majelis Ratib dan Solawat Habibus Salam Banyuwangi yang kemudian dilanjutkan dengan ceramah hikmah dan ditutup dengan mahalul qiyam dan doa. Karena kebagusan kainto, solat kainto dapat melebur kejelekan dosa. Makanya aku lah ajunan, pas beda debu dari Rasulullah, beda telok kainto. Penebus setusa, penggugur dosa, pertama, minus solat ilas solat. Dari bajang ke bajang, sekaping dua, minal jum'ah ilal, jum'ah, dari solat jum'at ke hari jum'at, si bakal datang, sekaping telok. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan tahun sebutan datang. Kemuka kulajunan oleh maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi kula yakin lebat bulan Ramadan pasti kulajunan ngaulai maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Masa tak masuk agar penyebaran Allah pun yakin lah. Karena pada debu dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ada buka tiga itu. Lillahi fi kulli laylatin min layali Ramadan alfu alfi itkin minan nar. Cepon sahabat Abdullah bin Abbas, Allah kainto isapun malam bulan Ramadan membebaskan sejuta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala Muhammad. Pun malam sejuta. Wa inkana yaumul jum'ati a'taqallahu fi kulli sa'atin alfa alfi itqin minan nar. Ketika hari Jumat, bulan Ramadan kainto lakunannya hari Jumat, a'taqallahu, Allah kainto membebaskan umat Rasulullah hamba dari apoi neraka fi kulli sa'atin isapun ejam alfa alfi itqin minan nar, sejuta per jam. Berarti sehari semalam 24 juta. Mun Jumat di bulan Ramadan nikah beda pak kali, berarti ada 96 juta orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana akhirul laili min Ramadan. Ketika akhir malam terakhir, malam Jumat si bakal datang karena insyaallah malam satu pun takbiran. Maka attaqallahu bi adadi ma
ataqo min awwali syahrin ila akhirih. Allah kak dinto membebaskan umat Rasulullah hitungan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nabi kita jumlahkan sekitar 252 juta umat. Masa kula ajunan tak masuk salah situng kain tokan sara gelu. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita masuk di antara yang 250 juta yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang telah mensukseskan acara kami di sini. Dan harapan kami bagaimana ikhsas santri dan alumni tambah maju dan kompak ke depannya.